sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan TNI harus netral, sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini. Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya sebagai orang yang lebih tua dari semua prajurit TNI mengingatkan TNI harus netral, sama juga kepolisian juga harus netral. Kapolri mengatakan netral, Panglima TNI mengatakan netral. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini, ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Itu akan menjual TNI untuk kepentingan pribadi. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini. Pak, saya bersumpah taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah atau putusan. Iya betul, tetapi sumpah yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Melanggar Pancasila, karena TNI adalah anak kandung rakyat, maka TNI harus netral. Pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Itu TNI. Semoga ini didengar oleh semua prajurit TNI. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Jangan ikuti pemimpin yang pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak buahnya untuk kepentingan pribadi.